السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

karena masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 13 Maulid malam ini jadi kita masih dalam suasana memperingati menghormati hari kelahiran kanjeng Nabi mari kita mulai ngaji kita seperti biasa dengan hati al Fatihah ila ruhi nabiyina وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين إلى أرواح الآل والأصحاب أجمعين وإلى أرواح الاولياء والشهداء والصالحين إلى أرواح أئمة المزدهرين والمؤلفين والمسنفين خصوصا إلى روح صاحب الأخياء خجد الإسلام ابي حامد الغزالي Wa ila ruhi ulama'ina muassisi jama'iyyati nahdutil ulama' wa sa'iri ulama'ina muassisi al-ma'ahidil islamiyyati fi Indonesia Wa ila ruhi arwah, wa ila arwahi amwadil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Khususan ruha walidi ki Abdullah Rifai wa ruha umminya Salamah wa ruha ummi Ibu Nyai, Nyai Fatmah غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وأعلى درجاتهم شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مشكات الأنوار هل من سبل سبل المنهاج

yang bertapa atau bersemadi ya fi alamil al akli di dalam alam akal alam intelek Hayyakuna ada waro al akli di balik akal ya taurun ada tingkatan ada level akharu yang lain yazharu yang kelihatan yang tampak fihi di dalam taurun akhar Mas sesuatu pengalaman pengetahuan informasi Ilham wahyu dan seterusnya ya Haru yang tidak kelihatan yang tidak tampak via alamil akli di dalam alam akal kamalayab itu sebagaimana tidak mustahil kaunul akli adanya akal akal itu sendiri adalah tauron ada khobarnya ka kaunu ya tauron adalah level atau tingkatan wara'at yizi yang dibalik kemampuan untuk membedakan, mendiskriminasi, membedakan ya, yaitu membedakan antara warna hijau, warna biru, warna kuning, warna hitam, dan seterusnya. Kemampuan untuk membedakan melalui pancaan indera kita. ikhsasi dan, dan apa itu, dan kemampuan untuk mengindera. Tangkasifu, yang yang tersingkap, yang kelihatan fihi di dalam taurun tadi itu, yaitu tingkatan berupa akal, gara'ibu ibu keajaiban-keajaiban, sesuatu yang aneh, sesuatu yang ajaib, wa ajaibun sesuatu yang sama yang ajaib ya. yaksuru yang tidak mampu, yang tidak sampai anha dari dari garaib dan ajaib ini al ikhsasu panca indera kita. Watam yizu dan kemampuan membeda-bedakan kita. tajal ya. dan jangan menjadikan engkau aksal kamali puncak kesempurnaan wakfan terhenti ya atau monopoli ala nafsika terhadap diri kamu. Jadi kemarin kita di Diberikan keterangan oleh Al-Ghazali mengenai tingkatan-tingkatan rohani atau akal dan intelek manusia. Ya. Kemampuan jiwa manusia itu ada lima tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatan yang disebut dengan Al ruhul khasas, ya. yaitu jiwa manusia yang bisa mengindra. Ya. Mengindra. Ini ada pada... Pada semua hewan, ya semua hewan itu bisa mengindera, bisa melihat, bisa mendengar, bisa meraba dan seterusnya. Kemudian ada ar ruhul khayali roh yang bisa menyimpan data-data yang pengetahuan-pengetahuan yang diketahui melalui indera kita. Ya. Ada memori. Ya. Kemudian ada ar-ruhul-akli, ya. ruh yang bersifat akal. Ya. Misalnya ya kemampuan-kemampuan dasar untuk mengetahui eh, sesuatu yang bersifat intelektual, bersifat pikiran ya. Misalnya tiga itu lebih besar daripada satu, ya. lima itu lebih besar daripada empat. Itu kan kemampuan yang ada pada manusia itu disebut dengan ruhul akli, ar ruhul fikri itu jiwa yang tingkatan berikutnya ya yaitu kemampuan untuk membuat kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data-data yang kita peroleh kita menyimpulkan kalau begini berarti begini kalau begitu berarti begitu itulah kemampuan yang disebut dengan ar-ruhul fikri nah terakhir yang paling tinggi adalah ar-ruhul qudsi atau an-nabawi roh yang bersifat kenabian yang suci yang itu ada di atas tingkatan jiwa atau intelek atau kemampuan akal manusia pada umumnya. Jadi Al-Ghazali dalam paragraf ini mengatakan bahwa ya bahwa di balik akal, di balik kemampuan yang bisa dijangkau oleh akal kita, di balik pengetahuan-pengetahuan yang bisa dijangkau oleh akal kita itu bisa saja ada kemampuan ada ada pengetahuan yang yang hanya bisa dijangkau oleh kemampuan yang di atas akal. Jadi akal itu kan dianggap oleh manusia pada umumnya kan kemampuan yang paling tinggi. Nah sebetulnya di atas akal itu ada kemampuan-kemampuan yang yang lebih ya, yang bisa menjangkau Pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh akal, ada keajaiban-keajaiban ya. Sebagaimana, sebagaimana misalnya di atas kemampuan indera kita itu ada kemampuan yang namanya kemampuan akal. Ya. Kita kan punya kemampuan namanya kemampuan indera. Kita bisa mengindra melalui mata, kita bisa mengindra melalui telinga dan seterusnya itu kemampuan yang istimewa pada pada manusia ya. Nah kemampuan indera lahir ini itu kemampuan yang luar biasa. Tapi di atas kemampuan indera lahir ini ada kemampuan indera batin ya. yaitu apa kemampuan akal. Nah kemampuan akal itu belum puncak ya. Jadi sebagaimana di atas kemampuan indera itu ada kemampuan lain berupa kemampuan akal dan nalar dan seterusnya maka di ke atas kekuatan nalar itu itu bisa jadi ada kemampuan yang di atasnya lagi itulah kemampuan yang disebut dengan kemampuan kenabian ya jadi ada jiwa yang disebut dengan jiwa yang suci yaitu jiwa kenabian jiwa kenabian ini ya hanya ada pada para nabi-nabi Nah kemampuan mereka, kemampuan ji, kejiwaan atau kemampuan jiwa kenabian ini Di atas kemampuan akal manusia pada umumnya Jadi jangan, poinnya beginilah Intinya itu Al-Ghazali mau mengatakan Jangan mengira bahwa kemampuan akal itu kemampuan yang paling tinggi Karena kan orang-orang yang menjadikan akal sebagai hakim tertinggi Itu menafikan hal-hal yang tidak masuk akal jadi ini sebetulnya argumen ala Al-Ghazali untuk menunjukkan adanya kenabian. Ini adalah termasuk apa ya uh, uh, syawahid ya As syawahid uh, ala anubuwa, ya. dalil-dalil atas mungkinnya adanya nabi. Karena dalam sejarah Islam dulu itu ada orang-orang yang mengingkari adanya kenabian. Nabi itu dianggap tidak mungkin ada. Kenapa ya? Karena Allah sudah memberi kita manusia akal. Apa gunanya nabi? Kita sudah nggak butuh nabi. Kita sudah diberikan nabi yang apa? Nabi yang embedded ya. Nabi yang melekat dalam diri kita berupa akal. Ini salah satu argumennya misalnya Abu Bakar Ar-Razi ya, seorang filsuf besar Islam ya pada zaman dahulu termasuk yang Dianggap, meskipun ada yang mengatakan tidak benar, ya, tapi sebagian menganggap bahwa Abu Bakar al-Razi itu termasuk min mungkirin nubuwa, orang-orang yang mengingkari adanya kenabian. Nah, dalilnya orang yang mengingkari adanya kenabian adalah bahwa kenabian itu nggak ada. Karena kemampuan yang paling tinggi pada manusia ya akal sudah. Jadi, dalam sejarah Islam itu sebetulnya sudah ada para rasionalis ya. Orang-orang yang rasionalis murni yang menolak adanya kenabian karena karena ya tidak butuh nabi itu tidak dibutuhkan karena Allah sudah memberikan ke kepada manusia alat untuk mengetahui baik dan buruk apa itu akal manusia inilah pendapat para rasionalis dalam sejarah Islam orang-orang ya. Mu'tazilah sebetulnya tidak mengingkari kenabian orang Mu'tazilah itu masih percaya kepada adanya nabi adanya kenabian yang mengingkari adanya kenabian itu adalah sebagian kecil para Filosof ya e, tidak banyak ya sebagian besar para, para Filosof muslim itu ya mengakui adanya nabi Ibnu Sina al-Farabi Ibnu Rush semuanya itu mengakui adanya kenabian bahkan sebagian orang juga menyangkal Uh, riwayat atau apalah informasi bahwa Abu Bakar Ar-Razi itu menolak adanya kenabian Ya saya tidak tahu mana yang benar ya Tetapi salah satu informasi yang sering saya baca dalam sejarah Islam Abu Bakar Ar-Razi itu termasuk sosok dalam sejarah Islam yang mengingkari adanya kenabian Dengan argumen tadi itu Nah bagian ini dalam paragraf ini Ini adalah paragraf yang sengaja ditulis oleh Al-Ghazali untuk menyangkal, untuk menyanggah ya. Dalilnya orang-orang yang mengingkari adanya kenabian dan mengatakan bahwa ya akal itu sudah level tertinggi. Kata Al-Ghazali enggak, di atas akal itu ada akal yang yang di atas akal rata-rata manusia. Apa itu? Akal kenabian. Itulah akal tertinggi di dalam hierarki akal-akal manusia itu. Wa in aratta dan jika mengi, menghindaki engkau. Ini salah satu dalil berikutnya ya, menguatkan hujjah yang sudah ada sebelumnya. Wa in aratta dan jika menghindaki engkau misalan contoh mimma dari sesuatu tusyah itu yang menyaksikan engkau kepada ma min khawasi ba'dil basyari berupa sejumlah atau kumpulan atau sebagian besar dari kekhususan-kekhususan sebagian manusia. Fanzur maka lihatlah engkau ila zauqisyiri kepada Zauk intuisi syair atau intuisi terhadap puisi ya. Intuisi atau kemampuan untuk merasakan ya keindahan puisi. Kaifa bagaimana bagaimana diberikan kekhususan atau khusus ya bihi terhadap dzauqus tadi itu kaumun sekelompok minan nasi dari manusia. Wa huwa dan dzauqus tadi itu adalah nau'u adalah sejenis penginderaan wa dan pengetahuan wa yuhramu dan dihalang-halangi anhu dari dzauqus syi'r sebagian dari manusia Hatala la tatamayyazu sehingga tidak menjadi beda indahum bagi uh, al bashar manusia tadi itu ya al alhanu lagu-lagu uh, apa lagu-lagu atau ritme ya rhythm atau apa ya suara yang indah ya al mauzuna itu yang diberikan wazan diberikan skala atau rima ya ada ada suara itu yang ada sajaknya, ada polanya itu al mauzuna Minal munzakhifati dari suara yang tidak ada polanya. Lihat saja orang itu. Jadi ini untuk menguatkan kenapa bahwa kenabian itu mungkin, bahwa bahwa Allah itu menciptakan nabi itu mungkin. Ini sekali lagi untuk menolak menyangkal hujahnya atau dalilnya orang-orang yang mengingkari adanya kenabian. Ya lihat saja itu sebagian manusia itu itu ada berbagai level ada manusia itu yang punya zaukusyar punya kemampuan intuisi untuk untuk menikmati untuk bisa memahami merasakan keindahan puisi jadi dia punya punya telinga untuk puisi ada orang yang punya telinga untuk musik ya orang itu kalau punya telinga untuk musik itu, itu bisa membedakan antara antara suara yang benar, nada yang benar, dan nada yang fals. Itu tahu, ya, tahu itu. Tapi kalau orang tidak punya telinga puisi, itu nggak bisa membedakan suara fals, suara benar itu nggak bisa. Bagi orang seperti ini suara itu semua sama. Jadi al-alhan al-mauzuna dengan al-alhan al, al munzakhifah itu sama. Ya ya contohnya misalnya apa itu ada penggitar yang keren sekali dari mana Ponorogo itu mbak admin ya uh, Alif Bata itu Alif Bata itu itu kan ya bisa main gitar secara alamiah itu kan ya dia nggak pernah belajar sekolah musik ya nggak pernah sekolah uh, secara modern gitu ya di perguruan tinggi tapi dia bisa menggitar dia bisa memetik gitar dan menget, mengerti nada ya. dan canggih sekali. Kenapa? Karena dia diberikan zauq syiar, dia diberikan kemampuan untuk memahami keindahan berupa musik itu. Nah, orang yang tidak punya itu ya nggak bisa membedakan antara nggak, nggak ngerti nada, ya. nggak bisa membedakan antara apa itu nada satu dan dengan dan yang, yang lain. Nah, begitu juga kenabian. Bagi orang yang hanya memandang atau mengira bahwa akal itu satu-satunya atau tingkatan jiwa yang paling tinggi, itu mengira bahwa tidak ada kenabian. Ya. Itu sama dengan orang yang menganggap bahwa semua manusia itu diukur dengan dirinya sendiri, yaitu misalnya ada orang yang tidak punya kemampuan untuk menghayati keindahan puisi atau keindahan musik, dikira semua orang itu sama dengan dia. Ya. Apa itu? Ya orang itu semua sama tidak bisa membedakan antara nada yang benar dan nada yang fals misalnya. Dikira semua sama, padahal di atas dia atau di, lay, di, di luar sana itu ada, se, ada sekelompok orang yang punya kemampuan untuk membedakan antara nada satu dengan nada yang lain, nada yang benar dan nada yang tidak itu. Nah, kenabian juga begitu. Orang-orang ya. yang mengingkari kenabian itu kira-kira sama dengan orang yang mengingkari adanya kemampuan pada sebagian orang untuk bisa menghayati keindahan musik itu. Seolah-olah semua orang itu ya sama dengan dia, nggak bisa merasakan keindahan musik, padahal ada. Orang yang mengingkari kenabian itu seolah mengukur semua orang itu sama dengan dia, yaitu apa? Kemampuan manusia paling tinggi itu ya hanya akal saja, akal pada umumnya sementara ada kemampuan di atas akal manusia itu yaitu apa akal kenabian itu jadi jangan tadi itu jangan walataj'al aqsal kamali waqfan ala nafsik ya. jangan menganggap bahwa kamu itu merupakan puncak tangga apa ya kemampuan akal pada manusia seolah-olah seolah akalmu itu akal paling tinggi itu Jangan mengukur diri, orang lain dengan diri kamu Seolah-olah kamu itu adalah puncak dari seluruh kemampuan akal manusia pada umumnya Seolah-olah di atas kamu tidak ada kemampuan jiwa yang lain yaitu jiwa kenabian itu Itu inti dari uh, argumen Al-Ghazali untuk menyanggah orang-orang yang mengingkari daya kenabian ya. Wanzur dan lihatlah dan camkanlah ya kaifa azumat bagaimana besar sekali ya sungguh besar kuwatu zauki kekuatan kekuatan intuisi kekuatan merasa fito ifatin di dalam sebagian orang khatas sehingga bisa mengeluarkan bisa mengangkat ya menguakkan biha dengan kuwatu zauk ini al musiqa musik dan lagu -lagu, wal dan lagu-lagu, dan dan nada-nada, ya. nada yang muncul melalui petikan petikan alat, ya kan alat musik itu ada alat yang dipetik, ada alat yang ditabuh, ada alat yang digesek, ada alat yang macam-macam musik itu kan macam-macam jenisnya. Al autar itu artinya adalah nada-nada yang timbul karena dipetik itu, kayak gitar itu atau oud dalam bahasa Arab ya wasunufat dastanati dan macam-macam lagu atau nada ya led dastanat ad ini adalah apa ya kosakata dalam bahasa Persia ya kita tahu al itu sebenarnya orang Persia ya. dan al itu ya beliau ngarang juga kita dalam bahasa Persia dalam bahasa dalam bahasa apa uh, bahasa Persia ya Termasuk salah satu kitabnya Allah Azhari dalam bahasa Persia itu adalah kitab uh, Kimia Usada ya. Kimia Usada yang itu merupakan semacam ringkasan dari kitab Ihya ya dalam bahasa Persia. Ya. Allati minha yang dari um, apa? dari dari tanat ini ya atau lagu-lagu ini al muhzinu Ada lagu yang menyedihkan. Waminha dan dari Dastanat Al-Mutribu Ada lagu yang membuat orang gembira Orang yang mutrib itu Lagu yang bisa membuat orang itu ber, apa ya menari ya menari menggerakkan badan itu waminha dan dari atas ini adalah al munawwimu ada lagu yang bisa membuat tidur ya Wa dan dari ad al ada lagu yang bisa membuat ketawa. Wa dan dari ad al-mujanninu ada lagu yang bisa membuat uh, gila. Wa minha dan dari lagu ini ada yang bisa membunuh. Jadi ada lagu yang bisa membuat itu mati, meninggal, itu ada itu. Saking saking horornya lagu itu ya, bisa membuat itu orang mati ya. Wamin dari ad-destarat al-mujibu Ada lagu yang bisa menimbulkan Leluhoshi kepada uh, Pingsan ya. Ada yang membuat orang pingsan Jadi kemampuan Intuisi manusia untuk bisa memahami uh, Keindahan Itu bertingkat-tingkat ya. Jadi ada orang yang punya kemampuan Untuk bisa apa, uh, Membedakan antara atau bahkan menciptakan, ada orang yang punya kemampuan musik begitu rupa sehingga dia bisa menciptakan musik yang membuat sedih, membuat gembira, dan seterusnya, bisa menyihir orang, bisa menghipnotis orang, sehingga dia tidur, bahkan bis, dia bisa bikin, bisa membuat dia gila. Ya, gila ya sekarang ini, kalau apa kelompok-kelompok musik pop sekarang ini kan bikin orang histeris gitu kan. Nah itu, itu namanya al-mujanin, itu ya. Musik-musik yang bikin orang gila, histeris, ya, trans, sampai lupa daratan. Wa inna ma taqwa sesungguhnya menjadi kuat hadhil atharu. Pengaruh-pengaruh musik ini leviman pada orang, lahu yang bagi orang ini aslu zauki pokok berupa, yaitu kemampuan intuisi ini kalau orang nggak punya intuisi keindahan musik ya nggak bisa nggak ya, bisa wa melati adapun orang yang kosong ya orang yang tidak punya yang tidak an, kosong ankhosiyatil dari kekhususan khasiat berupa kemampuan untuk meng, mengintuisi ini merasa ini fausyariku maka fayushariku maka menyertai orang ini, menyertai orang yang punya kemampuan untuk memahami keindahan musik ya, fi sauti di dalam mendengarkan suara fa belaka. dan lemah fihi di dalam orang ini hadhil atharu pengaruh-pengaruh ini. Ya. Orang yang tidak punya kemampuan menghayati keindahan musik, itu ketika mendengar musik itu ya mendengar suara saja sama dengan suara kentongan, suara dok-dok mie yang lewat, itu sama. Suara indahnya Umi Kalsum itu kalau orang yang tidak punya keindahan musik ya, nggak punya intuisi untuk menghayati keindahan musik. Bagi orang seperti ini, suara indahnya Michael Jackson, suara indahnya Ed Sheeran atau yang lain-lain itu, itu sama dengan suara apa tukang sate yang jualan sate di perumahan itu yang lewat kemana-mana dikira sama 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 apa sama-sama suara kenapa karena dia tidak punya intuisi keindahan itu itulah kalau orang tidak punya khosiatul zauk gitu ya 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 poinnya adalah tadi itu jangan mengira kalau kamu itu tidak punya intuisi keindahan, intuisi musik, lalu kamu mengira semua orang itu ya sama dengan kayak kamu. Seolah-olah orang itu tidak tidak ada orang yang punya kemampuan lebih daripada kamu. Jadi kalau kamu itu punya kemampuan yang kamu anggap tertinggi yaitu kemampuan nalar, akal, kemampuan rasional itu jangan mengira itu kemampuan yang sudah paling tinggi. Di atas itu ada kemampuan lain yaitu kemampuan yang disebut dengan ruh ruhun nabawi yaitu roh kenabian al qudsi yang suci yang mereka ini punya kemampuan untuk bisa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. dan orang yang tidak punya kemampuan untuk menghayati keindahan musik ini ya heran Min dari orang yang punya al wajid yaitu trans ya ketika mendengar musik itu sampai dia trans kayak gila wal ghasyi dan pingsan walawistama dan jika dan jika berkumpul al semua orang-orang yang berakal kulluhum semuanya min arbabi dari orang-orang yang punya kemamp punya intuisi keindahan musik ini ala tafhimi untuk memahamkan orang seperti ini orang yang tidak punya Intuisi keindahan musik ini makna zauki pengertian tentang intuisi lemjak diru alaihi maka tidak kuasa orang-orang ini alaihi untuk memahamkan. Jadi orang yang tidak punya kemampuan memahami keindahan musik ya itu ya sudah memang gak punya kemampuan orang-orang lain yang ngerti keindahan musik mencoba meyakinkan dia gak bisa nggak bisa itu. Ya ini sebetulnya Al Ghazali seperti ingin mengatakan bahwa orang itu kalau menganggap bahwa nalar manusia itu sudah dianggap kemampuan tertinggi, sesuatu yang tidak bisa dinalar itu dianggap tidak ada. Ya, misalnya Allah itu enggak masuk akal itu, malaikat enggak masuk akal, akhirat enggak masuk akal. Nah, orang seperti ini itu seperti orang yang tadi itu tidak punya kemampuan memahami keindahan musik. Lalu ada orang yang paham tentang keindahan musik, menceritakan atau meyakinkan dia bahwa ada loh kemampuan itu untuk bisa menghayati keindahan musik itu orang ini nggak akan paham karena apa ya dia mentok pemahamannya ada di situ saja nah orang yang tidak percaya alam huwaib segala macam itu kira-kira begitu itu dia mentok karena kemampuannya itu hanya di sana ya. dan dia mengingkari adanya kemampuan di atas kemampuan nalar itu ya fathah maka ini adalah misalun contoh fi amrin khasis yang di dalam perkara yang yang rendah, yang sederhana, yang yang hina ya. Lakin nahu tetapi contoh ini qaribun eh, dekat ila fahmika kepada pemahaman kamu. Ini sekedar contoh saja, contoh yang sederhana soal musik gitu loh. Jadi kiaskan saja terhadap contoh ini, contoh-contoh lain yang lebih lebih kompleks ya, lebih serius misalnya soal kenabian. Ya sama. Kenabian itu sesuatu yang di atas kemampuan akal pada umumnya kamu jangan mengingkari kenafian hanya karena akal kamu tidak nyanda ya kira kira begitu fakis maka maka kiaskanlah maka maka analogikanlah maka samakanlah Bihi dengan eh, amrin khasis ini ad ya ya intuisi al khasa yang khusus anda bawi yang bersifat kenabian. Begitulah kira-kira kemampuan atau ruh kenabian itu gambarnya seperti itu. Seperti kemampuan atau intuisi musik pada sebagian orang ya, terhadap orang yang tidak punya kemampuan atau intuisi musik ya. Jadi orang yang tidak paham tentang apa atau yang tidak punya pemahaman mengenai soal roh kenabian, ya, itu ya memang kalau akalnya tidak sampai ke situ, ya, susah diberikan pemahaman itu. Tetapi, kamu pesan Al-Ghazali, kamu jangan menghakimi atau mengambil kesimpulan bahwa kenabian itu tidak ada, hanya gara-gara kamu tidak punya kemampuan untuk sampai ke sana. Sebagaimana orang yang tidak punya kemampuan untuk memahami keindahan musik, itu jangan mengingkari adanya orang yang bisa memahami dan menghayati keindahan musik. Ya, samalah. Orang yang tingkatannya baru SD, itu jangan mengira semua orang itu SD. Nggak ada itu tingkatan SMP, nggak ada. Itu jangan. Begitu juga yang SMP, jangan mengira SMP itu sudah puncak dari pengetahuan, nggak ada pengetahuan di, di sebaliknya, di atasnya, dan seterusnya. Ya. Jadi makanya jangan menganggap level yang kamu ada di situ itu adalah puncak level segala-galanya, jangan itu ya. Wastahid dan berusahalah engkau antasira untuk menjadi engkau min ahli zauki termasuk orang yang punya intuisi Bisain melalui sesuatu atau sedikit ya, bisain dengan sedikit minzalikar rohi dari roh tadi itu, yaitu roh kenabian itu, ya atau roh berupa roh yang bisa memahami keindahan musik itu, ya walaupun kamu itu tidak tidak punya kamu itu tidak punya kemampuan sehebat musisi besar ya, hmm, seperti Ya tadi itu Roma rama misalnya penyanyi penyanyi yang hebat itu, walaupun kamu tidak bisa nyanyi, ya, tapi ya kamu berusaha untuk memahami bahwa apa ya ada orang yang punya kemampuan untuk nyanyi gitu. Jangan dikira kalau kamu nggak bisa nyanyi itu ya orang semua nggak bisa nyanyi. Enggak. Ya. Coba cobalah kamu itu merasakan bahwa ya kamu itu Walaupun kamu tidak sampai ke level penyanyi besar, tapi bayangkanlah bahwa dirimu itu sampai ke sana. Bahwa kamu punya ruh atau kemampuan nalar atau kemampuan jiwa yang bisa sampai ke sana. Walaupun kamu nggak sampai ke sana, ya. Jadi membayangkan saja, tahid antasir, ya. Jadi usahakanlah supaya kamu itu punya kemampuan zauk atau intuisi yang sampai ke situ. ya Kalau kamu berusaha dan sampai Alhamdulillah kalau enggak ya minimal kamu tidak menyangkal jadi kalau kamu tidak bisa sampai ke level penyanyi hebat kamu berusaha tapi kalau kamu tidak sampai ke sana minimal kamu tidak menyangkal adanya kemampuan seperti itu itu karena, karena bagi, sungguhnya bagi para wali-wali minhu dari, ah, dari ruh tadi itu, hazan, bagian wafiran yang sempurna wali itu punya punya kemampuan ya yang apa ya sedikit kemampuan yang mendekati kenabian meskipun bukan nabi mereka ya fa takdir maka jika tidak mampu engkau untuk sampai ke level itu ya fastahid maka usahalah engkau beristihadlah engkau antasira untuk menjadi engkau bil aqyasati dengan kias-kias dengan analogi-analogi dengan dengan iya dengan analogi-analogi allati -analogi dzakarnaha yang sudah menyebut aku al-Ghazaliha kepada Allah qudisa watambihati dan peringatan-peringatan di -peringatan ramazna yang mengisyaratkan aku ilaiha kepada tambihat khabarnya antasirram min ahli ilmi termasuk orang yang punya pengetahuan biha dengan Uh, apa itu di biha dengan eh uh, dengan dengan apa dengan eh uh, pihak dengan al-aqyisa itu ya. Atau dengan ilmu-ilmu yang didapatkan dari roh kenabian itu ya. Jadi kalaupun kamu tidak sampai kepada level apa ya ya nggak mungkin orang sampai kepada level kenabian ya karena level kenabian itu tidak 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 diberikan kepada semua orang tapi minimal kamu punya pengetahuan tentang kenabian jadi melalui tadi ini analogi analogi tadi itu analogi bahwa manusia itu ya ada yang punya kemampuan puisi kemampuan bersyair kemampuan bermusik, kemampuan untuk memahami konsep mengenai angka-angka ya, ahli matematika. Ada orang itu yang kemampuannya di bidang ilmu sosial, ada orang yang kemampuannya di bidang ilmu-ilmu keras, hard science dan seterusnya. Nah, kamu bayangkan saja. Jadi kalau ada orang punya kemampuan ini, kemampuan itu, ya sama orang itu ada yang kemampuannya kemampuan kenabian. Ada yang tidak jadi ini namanya kias tuh di situ. Nah berdasarkan kias-kias atau analogi seperti ini, minimal kamu itu bisa tahu. Oh ternyata ada kenabian itu mungkin. Jadi kamu tahu bahwa kenabian itu mungkin, tidak menyangkal itu ya. Jadi kalau bisa kamu tahu ya. Jadi kamu bisa kalau bisa kamu tahu. Ya. Kamu bisa, minimal itu kamu mengerti. Jadi pengetahuan di sini pengetahuan yang sifatnya kognitif ya kalau zauk itu pengetahuan yang sudah dialami langsung ya jadi misalnya minimal kalau kamu tidak tahu bagaimana tahu tidak tidak bisa ber, memetik gitar ya bermain gitar minimal kamu tahu ilmunya gitar cara bermain gitar ya. <tuh> Jadi kalau tidak bisa bermain gitar ya minimal kamu tahu cara bergitar. Karena ada orang yang punya pengetahuan tentang cara memainkan gitar tapi nggak bisa memainkan gitar. Ya sebagaimana sama lah. Orang yang mengulas sepak bola belum tentu dia bisa main sepak bola. Tapi minimal kamu tahu bagaimana menganalisa permainan dalam sepak bola itu. Kamu bisa menulis kolom atau artikel mengenai bola minimal kamu tahu ya ya kalau bisa kamu kalau kalau, kalau paling bagu lebih bagus lagi kalau kamu bisa main bola ya jadi kalau kamu main bola itu kalau kamu bisa main bola itu kategori kamu adalah min ahli zauk ya. orang yang punya punya intuisi bermain bola punya insting dan naluri dan kemampuan bermain bola Nah, kalau kamu bisa sampai ke situ, itu kamu berarti levelnya tinggi. Tapi minimal kalau kamu tidak sampai ke sana, kamu punya pengetahuan tentang bermain bola. Kalau kamu bisa, uh, kalau kamu punya pengetahuan tentang bola, minimal kamu bisa menganalisa bola. Bisa menulis tentang bola. Ya. Itu itu namanya tingkatan kedua. Ya. Paling tinggi tadi itu azaw. Di bawahnya al-ilm. Nah di bawahnya lagi fa'ilam takdir maka jika tidak kuasa engkau untuk untuk mengetahui ya kamu kalau tidak punya kesempatan dan tidak tahu bagaimana menganalisa pula menganalisa musik, menganal, apapun lah ya. Kalau kamu tidak punya pengetahuan, fala akallah maka tidak atau minimal fala maka minimal min antakuna ada engkau min ahlil imani termasuk orang yang iman biha terhadap ya terhadap um, mungkin rujuknya bisa al-athar tadi di atas ya yaitu apa kemampuan-kemampuan uh, untuk bisa memahami tadi itu ke apa ya ke khususan para nabi-nabi itu sebagaimana di firmankan oleh Allah dalam Al-Quran wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. wa yarfa'i wa yar wa ya. tapi ini karena kalau dibaca secara apa ya kalimat biasa itu wa yarfa'ullahu tapi karena ini mengutip ayat di dalam surat al-hadid Al kalau tidak salah ya dalam surat Al-Hadid itu kan bunyi ayat Yarfa'illahul ladhina amanu uh, wal utul ilma darajat ya, Yarfa'illahul ladhina amanu minkum Jadi ini dalam ilmu balaghah itu disebut dengan uh, al-iqtibas ya jadi mengutip ayatnya ayat Quran karena bunyi ayat aslinya itu wayar ya kita baca wayar meskipun kalau dalam kalimat biasa mestinya wayar ya dibaca wayar Wayarfaillahu dan mengangkat Allahu Allah alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman minkum di antara kalian. Walladzina utul ilma dan orang-orang yang diberikan ilmu darajatin beberapa derajat. Jadi dalam ayat ini itu ya itu ada dua kategori manusia orang-orang yang beriman ya, dan orang-orang yang berilmu. Ya. Ilmu itu di atas iman. Ya. Jadi pertama iman iman tok percaya tok tidak ada dasarnya apa apa itu itu tingkatan yang rendah itu nah kedua adalah orang yang punya ilmu jadi selain iman dia juga punya ilmu nah orang yang punya iman dan punya ilmu itu derajatnya di atas orang-orang yang punya iman tok itu Walau ilmu dan ilmu itu adalah vokal iman di atas iman karena itu orang Islam itu ketika beriman adanya Allah itu nggak bisa hanya beriman dok. Jenengan harus ngerti kenapa Allah itu ada. Apa dalilnya kalau Allah itu ada. Jadi nggak bisa ya tentu saja derajat yang paling rendah adalah iman tok itu nggak apa-apa kalau kamu tidak mampu tapi itu derajat paling rendah yang diharapkan dari orang Islam itu adalah lebih tinggi lagi, naik ke tingkatan iman yang ada dasar ilmunya. Kenapa kita kok percaya Allah itu ada? Sampai harus, harus tahu dalilnya bagaimana, karena ilmu itu di atas iman. Jadi, jadi orang Islam itu, ketika seperti saya sampaikan dalam kemarin dalam ceramah di kafe leha-leha di Yogyakarta itu jadi saya katakan bahwa orang Islam itu tidak boleh hanya iman tok tanpa ada dalilnya tanpa ada hujahnya kan sebagian orang kan menuduh ya orang-orang beragama itu ya iman saja seolah-olah nggak ada dalilnya ya memang sebagian Mungkin banyak orang-orang Islam itu yang percaya kepada adanya Tuhan atau adanya Allah atau adanya Nabi Muhammad Ya karena ya Quran mengatakan begitu, tapi itu nggak cukup. jenengan harus punya punya pengetahuan, ya. punya punya dalil, punya hujah, ya. Nah kalau lebih bagus lagi setelah punya hujah punya zau, ya. punya rasa. Ya. Jadi ada rasa, ada ilmu, ada iman. Jadi tingkatannya tiga itu ya. Jadi orang yang yang ber, beragama Islam hanya karena semata-mata mengikuti orang tuanya, keluarganya, karena ya agama warisan lah ya. Itu namanya nama iman itu. Nah sebaiknya orang itu ya setelah mendapatkan warisan berupa agama dari keluarganya, ditingkatkan ke tingkatan di atas apa itu ilmu. Ya. Jadi dengan tahu oh kenapa saya beriman kepada Allah. Kenapa saya beriman adanya Nabi Muhammad? Ada dalilnya. Ada ilmunya. Nah, di atas ilmu ada zauk. Ya. Nah, zauk ini sudah rasa. Rasa itu di atas ilmu, tapi ilmu yang sudah jadi jadi laku ya, jadi pengalaman. Itu yang disebut dengan musyahadah, menyaksikan. Itu menyaksikan dengan dengan rasa, dengan ya dengan dengan Rosok ya rasa itu tidak sekedar hanya tahu karena kalau orang tahu, -tahu itu 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 bersifat kognitif ya tapi kalau su orang sudah tahu dan pengetahuannya itu sudah menjadi bagian dari pengalamannya itu sudah menjadi semacam zauk ya sama lah dengan orang yang baru belajar bahasa itu selalu yang diurus itu soal tata bahasa oh ini ini gimana ya? Ini kalimat ini ini sudah benar atau belum? Mana subjeknya? Mana predikatnya? Mana objeknya? Masih mikir begitu? Itu kalau masih belajar pada taraf awal, jadi dia masih dikendalikan oleh kaidah. Tapi kalau bahasa itu sudah menjadi bagian dari dirinya orang itu, saking seringnya dia memakai bahasa, pengetahuan, ilmu itu sudah merasuk dalam dirinya, merasuk dalam sum sumnya. Sehingga dia menjadi ngilmu, tidak hanya ilmu, tapi ngilmu pengalaman itu. Itu namanya "zauk" ya, nah, itu tinggi sekali, itu ya, itu namanya pengalaman para sufi. Sufi itu "zauk", intuisi, rasa, rasa itu ya. Ya, kalau jenengan sampai kepada rasa bagus ya, ya tadi itu jenengan belajar gitar. Kalau baru pertama kali itu ya masih masih nginget-nginget kaidahnya bagaimana cara memetik senar dalam gitar itu tapi kalau sudah sudah mahir bermain gitar kaidah itu hilang lupa jenengan itu orang yang sudah mahir berbahasa Indonesia itu lupa kaidah tapi dia ngomongnya benar semua kenapa karena kaidah sudah merasuk dalam dirinya sudah jadi rasa sudah menyatu dengan orang itu nah jadi jadi tahapnya itu tiga itu ya iman percaya tok begitu saja ya kedua tahu punya ilmu ketika azau jadi punya rasa itu ya. Wadzauku dan zauk rasa faukal ilmi itu di atas ilmu jadi fadzauku maka rosso ya bahasa jawa rosso itu bagus sekali itu rosso ya ada rosso ada tahu ya ada percaya ya. percaya saya percaya kalau kalau sate itu enak itu percaya toh ya kalau ilmu itu ada ada informasinya tapi kalau sudah zauk itu sudah pernah mencoba ah, itu ya jadi fadzauku maka zauk rosso itu wisdanun adalah wisdan adalah intuisi wala ilmu dan ilmu itu kiasun adalah kias menganalogikan tadi itu ya menyimpulkan oh kalau begini begini itu ilmu itu wa irfanun dan irfan pengetahuan ya Wal iman dan iman itu adalah Qabulun, menerima mujarrodun yang dibebaskan yang yang di apa ya yang dipisahkan atau mujarrodun yang murni bitaklidi dengan taklid menerima tanpa ada dalilnya wahasin dan wahasin dan berperbaikilah alzona terhadap sangkaan wahasin dan perbaikilah azana sangkaanmu uh, sangkaan kamu bi ahli wisdani terhadap orang yang punya intuisi atau bi ahli irfani atau terhadap orang yang punya pengetahuan kalaupun kamu itu tidak punya kemampuan untuk memahami dalil ya kenapa Allah itu ada kamu nggak punya pengetahuan mengenai itu nah kalau kamu itu tingkatannya pada level, level taklid ya sudah kamu itu dan saja kamu bersang, berprasangka baik kepada orang-orang yang punya pengetahuan atau orang yang punya pengalaman. Ya. Jangan kalau kamu itu tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman, terus ya. mentengkele itu sombong. Wah, saya nggak percaya itu. Misalnya orang yang tidak pernah pergi ke Jakarta. Ya. Atau tidak punya pengetahuan tentang Jakarta Dia orang yang tinggal di pelosok desa Di dusun gitu ya dia nggak tahu ada kota namanya Jakarta. Dia nggak punya pengetahuan dan nggak punya pengalaman pergi ke Jakarta. Orang ini mentengkelek, nggak percaya, nggak ada kota Jakarta itu. Di mana? Mana buktinya? Nah, dia dia nggak mau percaya karena apa? Ditunjukin foto, ya ini kan foto. Ini belum tentu foto itu benar. Sekarang ada Photoshop, bisa dibikin. Nah, ini orang yang keblinger itu kan. Kira-kira begitu itu. Analogi orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu kira-kira begitu itu. Tuhan kan bisa dilihat kok. Gimana membuktikannya itu? Nah, ini persis dengan orang yang mengingkari adanya adanya sebuah objek ya atau sebuah benda atau sebuah kota seperti Jakarta hanya karena dia nggak pernah lihat, hanya karena tidak, tidak pernah mengalami itu lalu diingkari karena dia tidak pernah mengetahui adanya nabi atau tidak punya pengalaman tentang kenabian, lalu dia mengatakan kenabian tidak ada, nah, itu sama seperti itu ya. Karena itu kalau kamu tidak punya kemampuan, kamu hanya percaya toh ya sudah, kamu percaya saja ya ya, ya karena nggak punya kemampuan gimana lagi, tapi kamu jangan menyangkal orang-orang yang punya kemampuan, yang punya pengetahuan dan punya pengalaman. Ya. Faidah arafta maka jika mengetahui engkau hadhil arwah hal khamsata roh-roh yang lima ini faalam maka ketahuilah anna sesungguhnya roh yang lima ini bijumlah dia dengan keseluruhannya roh lima ini anwarun adalah cahaya-cahaya. Jadi roh itu cahaya, ya. roh indra itu cahaya, roh berupa ruhul khayali cahaya, roh akli cahaya roh fikri cahaya roh kenabian cahaya dari cahaya ya. jadi ilmu itu cahaya karena itu Imam Syafi'i an, ya itu pernah mengubah sebuah syair kan ya apa itu syakautu ila insu syakautu ila syakawtu ila waqi'in su'akhi fudhi Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun Wa nurullahi la yuhdali asi Jadi Nur itu satu saat pernah ngaji itu enggak paham-paham Menghafal itu lupa terus ya Lalu dia lapor kepada gurunya Imam Waqi' Guru kiai ini kenapa saya belajar kok nggak masuk masuk itu ya? Syakau ilah waki ensu akhirvi. Aku melaporkan tentang hafalanku yang buruk ya. Suruh ngapal ini hilang, apa hilang? Belajar nggak paham ya. Baca sedikit ngantuk itu ya. Nah, kenapa itu Imam, Imam Wake, ya? Lalu gurunya mengatakan fa'ar ya, atau fa'akhbaroni dalam apa itu versi yang lain faahbaroni ilmu nurun guru saya mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya allah tidak akan diberikan kepada orang yang terlalu banyak berbuat maksiat melanggar perintah allah itu karena orang yang berbuat maksiat itu setiap maksiat itu menjadi semacam penghalang dari dirinya ya penghalang dirinya terhadap nur yang datang dari Allah ya kan dikatakan dalam sebuah hadis orang yang berbuat maksiat itu seperti seperti menorehkan satu titik dalam jiwanya titik hitam ketika maksiatnya cuma satu ya cuma cuma titik kecil hitam saja tapi begitu maksiatnya ber, berulang-ulang terus titik hitam ini makin banyak sehingga menutup jiwanya jadi jiwanya menjadi hitam dan dia tidak bisa menangkap lagi cahaya Allah itu. Ya. Jadi ilmu itu cahaya. Ya. karena dengan arwah al khamsah ini, ya, roh roh yang lima ini tahu harus menjadi kelihatan tampak asnaful maujudati jenis jenis atau tipe tipe segala hal yang maujud itu bisa diketahui melalui roh lima ini wal khisiyu dan roh khisi min wal khayaliyu dan roh yang khayali ya. yaitu roh yang paling dasar ya khisi dan khayali minha dari al arwa al khamsa ini wa ingkarat walaupun ada roh dua roh ini ya tusha wa ingat walaupun ada tushariku ini dhamir kisah ya ada hal berikut ini tushariku apa itu me, menyertai al-bahayu hewan-hewan, al-insana manusia walaupun hewan itu punya punya rohisi, ya punya rohoyali juga, ya kan hewan itu bisa punya indera juga, bisa melihat bisa mendengar dan seterusnya sama dengan manusia manusia dan hewan itu punya kesamaan dalam rohisi dan rohoyali, ya bisa melihat, bisa mengindera dan seterusnya tetapi kemampuan manusia di dalam melihat dan mendengar ya, ya, itu jauh lebih tinggi daripada kemampuan melihat dan mendengarnya hewan. Ya. Jadi meskipun hewan itu sama dengan manusia fijins di dalam jenisnya rohisi dan atau arwa al khomsah tadi itu lagi insana, tetapi manusia lagi nol tetapi sesuatu lil insani yang bagi manusia minha dari roh yang lima tadi itu nama itu jenis jenis kemampuan roh ya akharu ah, yang yang lain asyrafu yang lebih tinggi wa'la wa dan lebih luhur ya wa <coughs> khuliqa dan dijadikan al insanu manusia li ajli gharatin karena tujuan ajalla yang lebih utama wa asma dan lebih luhur ya amal hayawanatu adapun hewan-hewan falam yukhlaq maka tidak dijadikan ya zalika kemampuan-kemampuan berupa roh yang lima tadi itu laha bagi hewan-hewan illa liyakuna. kecuali supaya ada ya zalik e, tadi itu alataha menjadi alatnya hewan-hewan fiutala di dalam mencari e, nutrisinya atau makanannya hewan-hewan tadi itu wafitas hiria dan di dalam menundukkannya hewan-hewan tadi itu lil kepada manusia jadi hewan itu bisa mendengar, bisa melihat, bisa meraba dan seterusnya. Tapi kemampuan-kemampuan itu itu hanya untuk tujuan yang elementer sekali. Apa itu? Survive. Jadi dia melihat, mendengar apa segala macam itu sekedar hanya bisa mencari makan, bisa hidup survive ya. Dan nanti setelah itu dia dijadikan sebagai alat atau tunggangan bagi manusia karena kan hewan itu menjadi makhluk ya yang ditundukkan untuk manusia ya. karena manusia itu ya penguasa alam memang ya, dengan akalnya itu. Nah manusia melihat dan mendengar itu tidak sekedar untuk survive manusia mendengar melihat itu untuk menikmati keindahan untuk memproduksi pengetahuan untuk ya kalau wartawan melihat sesuatu dilaporkan ditulis sebagai reportase. Hewan kan nggak bisa itu. Hewan melihat ya sudah melihat untuk mencari makanan. Inilah ya jenengan ini. Ini pelajaran dari kitab Mishkatul Anwar malam ini ini. Itu menyadarkan jenengan semua itu betapa hebatnya manusia itu loh. Manusia dan kucing itu sama dalam pengertian kucing bisa melihat, manusia bisa melihat. Sama, kucing itu melihat, manusia melihat cuma melihatnya kucing dan melihatnya manusia itu beda kucing melihat untuk cari makanan atau untuk mencari lawan jenis kalau dia sedang ingin apa itu kawin ya. tapi manusia melihat ya tentu saja manusia melihat juga bisa melihat untuk cari makanan ya. nyari warte kalau lagi lapar ya. nyari warung padang ya. nyari apa, nasi goreng Ya sama, kalau manusia melihat Sekitar untuk lihat mencari makan Dia menggunakan Penglihatannya sama dengan hewan ya. Tetapi manusia Bisa memakai penglihatannya Untuk tujuan yang lebih tinggi sekali Dia melihat untuk Menikmati Keindahan film misalnya Nonton bioskop, melihat juga Tapi melihat bukan untuk mencari makan Menikmati Keindahan film Sesuatu yang nggak bisa di lakukan oleh hewan ada orang melihat untuk melaporkan nah itu kan melihat tapi sesuatu melihat untuk tujuan yang lebih mulia itu itu hanya ada pada manusia makanya kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kemampuan seperti itu wa inna ma khuliqat sesungguhnya dijadikan al hayawanat itu hewan-hewan itu lil adami bagi manusia hewan itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi pelayan manusia ya ini bagi orang-orang yang sekarang disebut sebagai en Environmentalist ya orang-orang lingkungan itu ya orang-orang yang ya pecinta lingkungan mungkin ini apa uh, filosofi semacam ini mungkin problematis ya bermasalah karena bagi orang yang pecinta lingkungan itu ya alam itu bukan ditundukkan untuk manusia ya alam dan manusia itu ya saling saling bergantung ya. Ya tapi tapi apapun ya manusia itu punya kemampuan yang superior terhadap alam itu nggak bisa kita tolak itu fakta bahwa manusia punya akal yang di atas alam itu nggak bisa kita tolak. Tentu saja manusia tidak bisa tidak boleh menggunakan akalnya untuk eksploitasi alam secara tidak bertanggung jawab, enggak, ya, itu enggak boleh. Tetapi manusia punya kemampuan yang jauh, yang lebih superior daripada alam, daripada hewan, dan seterusnya, itu enggak bisa ditolak. Itu, itu, ya. itu fakta yang enggak bisa dinegasikan. Ya. Jadi hewan-hewan ini diciptakan untuk manusia, litakuna supaya ada hewan-hewan ini, lahu bagi al-adami, bagi manusia, syabakatan, menjadi semacam E, jaring atau jala ya apa jara ya jala jaring ya jaring yang buat menjala ikan di laut itu nisu jadi jala untuk menjaring pengetahuan itu ya yaqtanisu yang yang menangkap biha dengan syabaka ini ya eh yang menangkap al manusia al adami biha melalui jala ini syabaka ini minal al 'alamil asfari dari alam bawah ini yaitu alam materi ini ya mabadi al ma'arifi uh, sebentar holikot tadi itu rujuknya bukan hayawanat ya holikot itu rujuknya adalah kepada al arwa al hamsa jadi roh yang lima tadi itu terutama roh berupa roh al khissi dan roh al khayali itu diciptakan bagi anak Adam sebagai alat untuk menjaring pengetahuan dari alam fisik ini. Karena kalau jaringan tidak punya mata, tidak punya telinga, itu tidak, tidak punya alat untuk dalam istilah epistemologi atau il, filsafat mengenai pengetahuan disebut dengan kemampuan cognition. Kemampuan untuk mengetahui. Pengetahuan untuk irfan itu cognition ya jenengan itu mengetahui itu alat dasarnya itu melihat mendengar meraba mencium mencecap itu indera lima itu jadi indera lima ini ini semacam apa ya jala jala atau net ya untuk menjala pengetahuan Mabadi al ma'arifi dasar-dasar pengetahuan pengetahuan adiniyati ad yang bersifat keagamaan asyarifati as yang mulia idil insanu karena manusia ida adraka ketika mengetahui manusia ini bila khissi dengan inderanya syahson seseorang muayyanan tertentu ya ikta maka menyimpulkan akluhu akalnya manusia ini minhu dari syahson muayyanan syahson di sini bisa artinya manusia atau objek ya tidak hanya manusia saja Ketika orang melihat suatu objek ya, entah manusia, entah hewan, entah tumbuh-tumbuhan, entah apapun, itu langsung dengan akalnya ini dia bisa menyimpulkan makna pengertian aman yang umum mutlakon yang mutlak. Ketika jenengan melihat manusia A, B, C, ada manusia namanya Mahmud, Ahmad, Umar, Hasan, Husain, Budi, ada apa Akrom ada Gopher ada segala macam itu kan semua manusia 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 konkret ya A B C D dan seterusnya ketika manusia melihat itu semua ya, melihat manusia manusia yang khusus ya yang tunggal ketika dia melihat manusia satu-satu ini dia dengan akalnya bisa menimpulkan bahwa oh ada makhluk yang namanya manusia secara umum ya, itu yang disebut dengan abstraksi itu ya itu hanya bisa dilakukan oleh manusia dengan apa? Dengan ruhul fikri tadi itu, ruh yang tingkat keempat yang sudah disebutkan sebelumnya. Kama zakarna sebagaimana sudah menerangkan aku hu kepada hal ini fi mithali habwi Abdurrahman bin Aufin ya dalam contoh mengenai merangkaknya Abdurrahman bin Auf di surga yang sudah dijelaskan sebelumnya ya tak maka ketika mengetahui engkau sudah mengetahui engkau hadil arwah hal khamsata roh-roh yang lima ini فالنرجي, maka hendak kembalilah kita ila ardil untuk menerangkan contoh-contoh dalam Al Quran surat An Nur Allahu nurus samawati dan seterusnya sekian ngaji ya malam ini kita sudah sampai di hampir penghujung ini ya ya kita minggu depan masuk kepada bab yang baru tentang bagaimana menjelaskan ya makna ayat Allahu Nurus Samawat. Ini kesimpulan dari bagian kedua dalam kitab Mishkatul Anwar. Sebelum kita masuk ke bagian ketiga untuk memahami hadis mengenai hijab. Ya, mengenai hijab. Ya. Sekian, mari kita tutup dengan bacaan Salawat Dibbil Qulub. Allahumma salli. على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلِّ على سيدنا محمد ضب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيته وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم سكيان وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.